Satu tandaan yang kita kena perhati di dalam kitab-kitab sufi yang dia dakwa banyak sekali, iaitu dia dakwa kata benda ni adalah karamat. Apabila sebut oleh sebut karamat di dalam kitab sufi, wajib kita sebagai umat Islam tengok dulu selaras kedak dengan Al-Kitab wa Sunnah. Sebab dia bagi manusia ni tubik pada dua. Mereka ini adalah zahiri, mereka ini adalah batin. Seolah kata yang ilmu dia ni dia bagi dua. Hak ni ilmu pesan syariah, ahli syariah. Adapun ini ahli al-haqiqah. Ahli syariah ni buat biasa, awam. Seumpama kita ni ya kira tak awam belaka. Ya tak beri harga walaupun sikit pun. Bahkan dia kata mereka ini tak sampai maqamil ma'rifah, tak kenal lagi Tuhan. Sebenarnya bukan kenal Tuhan, kenal hantu. Perkara yang jauh daripada benda yang benar. Ini dia, iaitu ahli al-haqiqah. Ahli al-haqiqah lagu mana? Wa kana radhiyallahu anhu yakhthub 'alal mimbar uryanan, dia kata. Dan didapati seorang ulama radhiyallahu an berkhutbah di atas mimbar tak berpakaian, seumpama mak dia tu beranak hari yang pertama. Radhiyallahu an, na'am radhiyallahu an, la ilaha illallah. Bagaimana kita sebagai umat Islam? Kalau kita baca di dalam terjemah Ahmad Badawi. Ahmad Badawi ni asal daripada Maghribi, mari duduk di Mesir. Semua ahli tanta itu tahu. Semenjak daripada dulu dia masuk tadi, gapo? Dia tak pernah turun daripada sutuh dia, sutuh rumah dia ni tak pernah turun. Tiap-tiap kali dia itu qadakan hajat azakumullah, dia akan lepanya apa nama benda-benda najis dia itu turun di atas umur orang sebagai saruh. Tak sepatut kita sebut perkara ini dalam masjid. Apabila sejarah itu tercatat, dia kata ini adalah amalan yang wali itu buat kerja. Kita nak ukur dengan kita tak boleh. Hak ini dia diredai oleh Allah. Sampai setara tu umat Islam kita jaya. Apatah kalulah umat Islam kita ni duduk lagu tu, situlah keruntuhan sebagaimana amara yasan ni. Dengan sebab itu kalimah apa nama karamat ni wajib kita kena yakin jadi molek. Allah Subhanahu wa taala tak beri karamat mereka yang dusta di atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dusta di atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan auliaur rahman, bahkan auliaur syaitan. Walaupun berlaku di atas tangan dia perkara-perkara yang kita agak kata mukhalafah ataupun mencarikan adab, sekalipun itu bukan karamat. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala ayat kata ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang bertakwa memang ia tak dusta di atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis nabi ini di atas lidah sufi sebagai amal sebut sana golek ke 90% 80% hadis maudhu', hadis palsu, hadis yang tak sebenar. Sebab itulah mereka sangat-sangat marah terhadap seorang tokoh imam, iaitu Imam Ibn Jauzi. Imam Ibn Jauzi ini ada yang tulis kitab Talbisul Iblis. Talbisul Iblis ni patut kita di Nusantara kita ni pakat terjemuh kita tu, syarah kita tu, dan gunanya akal fikiran kita yang Allah Ta'ala wui kekuatan ni sebarkan benda-benda tadi itu jadi pedah bagi ini umat. Karena dia bawa datang kaedah-kaedah cara-caranya di dalam kitab Talbisul Iblis tu, nak wui kita sebagai umat Islam ni boleh menggerakkan akal fikiran kita, boleh nak mempertahankan perkara-perkara tersebut. Benda yang kita dah tengok sekelilingi kita ni bukan benda baru, benda yang ada lama dah, cuma mari terjedid semula oleh tokoh-tokoh mereka. Saya nak pesan kepada umat Islam kita di sini terutamanya, iaitu baca satu buku nama Sufi Hadral Maut. Sufi Hadral Maut ni lebih kurang tebal dok gini. Hari ni sufi ni adalah sufi alamiah, syabakah dia ni tersebar seluruh dunia, utama sekali di Nusantara kita. Kerana orang Arab ni ya kurang mana, sebab orang Arab ni dengan sebab ulama is-sahwah, ulama yang membangkitkan cara mikir yang benar ini,
ia sempat sebar ilmu yang sahih kepada dia, boleh terimanya, ia ukur dulu. Lagu mana nak terima, nak terima ajaran agama ni daripada tokoh sufi ni galak ke? Ya tak itu. Akan tetapi kita sebagai umat Nusantara ni, sebab kita bahaya kita ni asal ada. Kanun Nusantara kita ni, maaf lah Amal sebut, ia ada dua perkara dalam umat yang nak pergi tak boleh. Yang pertama ilmu kalam, yang kedua ilmu sufi. Dua ni ni apabila capuk, dia tawakuf. Daripada mana? Daripada kita nak bawakan Islam yang cermelang itu naik lagi. Lalu kitab itu tu elok bagi kita umat Islam. Sufi Hadral Maut. Cuba pergi tengok dalam internet, dalam mana, ataupun beli mari baca. Tebal dok gitu. Semua ia akan buka di dalam itu tu dengan cara bagusnya. Dan seterusnya, perkara yang kita nak royak di sini iaitu apa nama ni? Yang ketinggalan daripada apa yang kita nak betang di sini, mereka ini meletakkan diri dia ni sakut paut dengan At-Talasim dan huruf-huruf apa nama sirri. Kita pernah dengar ke tak pada 2-3 bulan lepas ada isu berzikir ahamun saqaun halaun yassu, ahamun saqaun halaun yassu. Ini apa ni berzikir yang dapat wahyu baru daripada tokoh hak mari di Malaysia kita ni, daripada mas kita tak sebut siapa ni. Dia kata mereka mana-mana barang siapa baca akan zikir ni lepas subuh ataupun lepas maghrib 1100 kali, dia akan dapatnya makam, makam wali. Maka orang Jawi kita hak terima. Orang Nusantara kita hak ramai orang Arab ni pakai bangun tubik tak dengar. Tapi orang kita ni berdoa, doa ahamun saqaun halaun yassu. Orang mari tanya kata, wahai syekh, apakah ni halaun saqaun apa ni yassu ni apa dia? Hadhihi hiya kalimatun nuraniyah, ya kata. Ini adalah kalimah-kalimah zikir-zikir yang cahaya datang daripada Allah Ta'ala. Lalu orang tanya dia, Syekh ambil dana oleh kitab mana? Hak ni tak kena tanya. Tak jadi layak anak murid nak tanya, kata guru ambil dana. Ya turun wahyu datang daripada Allah Ta'ala. Soalan kata ilham, bukan wahyu, ilham datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkadang kalaulah kita tengok zikir-zikir sufi, apa panggil aurat sufiyah, ia bawa datang di dalam itu nama-nama jin, nama-nama al-jan, jin banyak. Umpama di dalam aurat al-qadiriyah, ia datang mari, ya tahlush, ya tahlush. Apa makna tahlush? Dia kata ini adalah huruf nuraniyah. Kita sebagai orang Nusantara ni dok amal benar-benar lagu ni. Kemudian apabila amal benar lagu ni, cahaya daripada Allah Ta'ala tak akan turun. Kita galak, kita tengok orang-orang amal umpama-umpama ni pelik-pelik lagu ni, kita tengok dia cahaya tak ada di wajah dia. Cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala hapus tu baik. Kalau kita tengok cahaya wujuh ahli sunnati wal jamaah, kita tengok di mana tempat pun dia akan ada cahaya. Adanya rupa dia, adanya seolah kata yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janji kata nak wujud cahaya, ya ada cahaya. Kita nak terima gapo-gapo pasti. Kalau nak berzikir, zikir hak Nabi itu tak habis dah. Kalau kita pergi tengok di dalam kita Amalul Yaumi wal Lailah bagi Imam Ibnu Sunni ataupun Imam An-Nasa'i, tebal dok gitu dah nak amal tak habis. Akan tetapi ajaran ini ni bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya ambil dana ni mimpi, ambil dana ni Nabi mai raya, ambil dana ni jumpa dengan Nabi dan sebagainya. Itu masdar mereka, tidak daripada yang lain. Kalau lidah Nusantara kecil lagu tu, lidah Arab lagu tu, lidah India berbalah tu juga, semua yang kecil kata ambil daripada Allah Subhanahu wa Taala direct. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam pegang molek. Agama kita ada Alkitab, ada As-Sunnah. Adanya ulama ummah yang menerangkan akan Alkitab dan As-Sunnah.